Halo bolo-bolo, thank you masih stay di channel Kupra Kupru Kupra Subrus. Oke, seperti biasa kita unboxing. Sebelum unboxing, thank you bolo-bolo yang sudah subscribe, like, share, and komen-komennya. Tidak lupa tetap hormati dan hargai orang lain, guys, karena itu kita tidak lepas dari bantuan orang lain. Udut cek jolali, guys, karo ngopi ya bolo. Ya santai ya. Karo ngulur waktu video. Pokoknya nek arep kuwi cetak kopi. Oke, guys, kita unboxing barang ini. Ini enteng banget ya kan. Ini mic wireless yang nanti buat unboxing atau vlog ya. Oke, langsung tak beli guys ya. Kok kayak gimana kok rasa beli? Oke, ini sama tokonya di Bubble Wall. Guys, wes ya, kosong ya bolo. Ayo, scan apa apa ya. Oke ini guys, saya tak fokuskan. Top pot, bener. Top spot, top pot, top spot ya. Ini sing biasa ya guys ya. Lihat sing api kan, sing ada lampu nih kayak. Dia duwe duit sak mene ya tuku sing murah sih ya. Wis kalem-kalem ya proses guys ya. Nah, nggono sok lek ana rezeki aku iso tuku sing sing enak bener iki kuwi. Nah, lumayan toh ya. LED kayak LED tapi bener. Ya apa jenenge aku selalu. Mesti buka sampai alat ya, tangan cukup guys ya. Nah, untuk sementara kan saya nggak pakai mic. Jadi nanti berkembang pakai mic. Yo tangi sinau guys ya. Aku gak pernah unboxing ini sinau gak pernah. Langsung unboxing ku sinau ini karo mlaku ngono ya guys ya. Kadang ada yang mau unboxing itu lihat YouTube dulu ya. Biar lancar. Yo gak apa-apa, gak masalah. Oke guys, ini ada keterangan ya sebelumnya ya. Wait. Ini ada keterangan ini guys. Nah, ini tapi kuali. Saya ben fokus ya, ben fokus. Eh, kayak sok fokus, guys. Ini vogel lah, enggak fokus. Wes engko anu dhewe lah, delon dhewe lek tuku ya, guys ya. Dicari ketika beli nanti dibaca sendiri, ini saya bacakan aja. Jadi tipenya ada 3. Untuk yang top spot ini ada Type C, iPhone dan 2 in 1 tuh yang biasa. Ya bener ya biasa. Ada yang colokan jack. Nah, ini kayaknya yang jack. Terus apa lagi ya? Oke, rokok kok mati. Di belakang itu ada keterangan-keterangan, guys. Jadi keterangan gambar seperti ini. Duh, fokus. Nah, seperti ini ya. Guys, silakan di pause sendiri ya. Karena ini non edit, ini jelas terbalik. Yang pertama plug and play. Jadi tinggal colok ngono ya kan. Gambarane ngono ya. Gampangane. Terus jaraknya 20 meteran ya, jarak sumber HP dengan mikrofon nanti sekitar 20 meter ya radiusnya. Kurang lebih seperti itu. Preset radio, mungkin ini presisinya. Sensitifnya tinggi banget ya kan. Maksudnya sensitif kita bicara sedikit aja sudah dia udah respon. Yaitu sensitivitasnya tinggi. Kalau sensitif di audio gitu guys ya, kita belajar audio. Kalau sensitivitasnya itu rendah, aduh kudu bengok-bengok nih kan. Baru respon nih. Kemarin kan sudah saya sempat bahas di video, mungkin di channel sebelah ya, tentang headphone. Ya, tentang headphone. Ada sensitivitas, ada hyperdense, ada
drive, ada semacam-macam lah ya untuk soal headphone. Wes mana lah cerita guys gue susui sekitar 10 menit. Oke guys, kita dikasih ini. Udah kosong ya. Kosong. Seperti biasa ada user manual, user manual atau buku panduan ya. Bahasa Indonesia di buku panduan. Oke, nanti bisa dibaca-baca sendiri. Di sini ada bahasa Cina dan bahasa Inggris ya. Terus nanti itu ada tasnya nih guys. Ini tasnya kecil. Ini sebenarnya bentuknya seperti tas headphone. Tas headphone itu juga seperti ini. Ini juga ada lerekannya, guys. Saya buka dulu. Ada apa di dalam? Ini mini. Ya, mini banget. Kita dikasih ini type C, kabel type C yang kecil. Ndek ya, guys. Warna hitam. Mungkin untuk cas nanti ya. Dan ini receivernya jack 3,5 ya. Nah macamnya ini ada 3,5, ada type C, ada iPhone, ada yang slot USB juga ada ya, kayak dekonvert gitu. Nah ini yang saya maksud ya. Nah, ini ada 2 dan ada juga tipenya 1. Jadi receiver 1 ya kan, penerima 1, microphone-nya 1. Nah, seperti ini. Nah, saya beli yang 2 antisipasi nanti mau buat channel lagi podcast ya. Nah, ini yang terjangkau ya untuk pemula. Nah, mikrofonnya seperti ini. Ini saya copot nih kepalanya nih ya. Saya copot. Nah, seperti ini. Nah, nanti teman-teman bisa bedakan di channel ini ketika saya menggunakan ini dan tidak ya. Oke, seperti itu guys. Nah, ini juga ada jazznya nih. Nah, di sini ada jazznya untuk ngecas lah, ngecas receivernya ya. Kalau mikrofon ini juga ada nih jazznya. Nah, ini ada jazznya di sini. Nah, setiap mikrofon. Teh ini harus dicolokkan ketika dipakai, harus dicolokkan atau di dalamnya ada baterainya nggak tahu guys ya. Tolong teman-teman komen-komen di bawah kalau tahu ya, karena tahu sendiri karakter saya gak pernah sinau dan unboxing sinau ini kalau melaku. Oke okay guys, nah ini untuk coba untuk saya nyalakan ya, bisa nggak nih. Ini ada tombol power di sini, tombol power. Nah ini nyala nih ya kan. Nah ini nyalanya merah hijau, merah, hijau, merah, hijau gitu ya. Nah, ini coba saya colokkan ke HP ya. Nah, saya colokkan ke HP, baru nanti ini kita nyalakan. Ini juga ada tombolnya guys. Saya coba ya, tanpa nyala, tanpa dicolokkan ke HP nanti gimana? Bentar. Belum nyari guys. Oh, ditekan terus guys. Nah, ditekan terus, jadi ya klik-klik ini. Nah, kalau sudah warna, udah kelap kulit, terus warnanya hijau seperti ini, dia sudah menemukan receivernya. Tinggal colokan. Kita tes aja, nanti kalau ini gagal nggak masalah ya. Karena kita tadi nggak pakai mic. Ini saya, langsung saya colokan di sini. Cek-cek, testing dicoba. Cek-cek. Ini saya nggak tahu ya, nanti di sana seperti apa nanti jadinya di video ya, atau berkedip atau gimana saya nggak tahu ya. Nanti kalau gagal ya nggak masalah ya, santai, nanti akan saya pelajari lagi ya. Ini dicepit aja di sini seperti biasa ya, atau lewat dalam kalau nggak mau kelihatan. Udah ini aja ya, nanti diatur. Oke ya, seperti itu teman-teman. Nah, untuk microphone seperti ini sudah saya ulas di video saya. Kalau mau beli perangkat apapun, satu, sesuaikan dengan kegunaan. Kedua, sesuaikan dengan budget. Ya.
pengen merek api, merek bagus, ya kan? Larang regane mahal, tapi duit gak duit. Nah, ya kan? Beli aja yang murah-murah dulu, yang penting bisa digunakan, nanti lambat laun proses, ya, di upgrade. Nah, ini kan sok didol, didol, ditambah upgrade yang api, upgrade yang baru, dijual upgrade yang baru, ya, seperti itu guys ya. Oke guys, sementara ini dulu untuk unboxing kali ini. Thank you udah menonton. Sekali lagi saya katakan di video ini atau channel ini, ketika saya unboxing bukan untuk pamer, ini untuk dokumentasi ya, bahwa pada saat ini, detik ini, saya beli mikrofon wireless ya, dan juga untuk wawasan teman-teman semuanya, untuk edukasi lah ya. Yo boh, ini edukasi ini pora ya guys, manon dewe lah, pikiran dewe. Oke, thank you semuanya, saya doakan sehat selalu untuk teman-teman dan keluarga di rumah. Sikap positif di saya dipakai yang tadi dibuang. Akhir kata, billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next time, man. Bye-bye.